Yoi, yoi, yoi men. Kembali lagi bersama Andi Alfiansyah. Dan di video kali ini aku akan tunjukin lot terbanyak menurut aku. Sebelum itu aku sangat berterima kasih banyak ya kepada kalian semua. Karena tadi barusan semalam ya. Semalam atau tadi nih bilangnya. Ya tadilah, tadi iklannya baru aku buka dan udah penuh gitu ya. Aku berterima kasih banyak kepada kalian semua karena yang join udah lumayan banyak, dan ada yang keluar satu tadi coy. Dan trofi yang paling besar itu namanya Izal, dia di Liga Champion, dia bergabung juga gitu ya. Dan ya banyak di sini dari teman-teman, banyak yang join juga. Ya sinyalnya beginilah, malam ini begini coy, kalau lagi rekaman ya begini sinyalnya, bikin males gitu loh. Oke, hilang dia coy, ya aduh, hilang begitu saja dia. Dan ya banyak juga di sini dari di antara kalian semua yang join gitu ya, dan pasti ada juga dari kalian yang nggak kebagian join gitu ya coy. Oke, langsung saja kita akan lihat reply asli, sebenarnya reply ini coy. Jadi tadi teman satu klan aku ada yang reply gitu kan, dia ngasih nge-share bekas reply gitu ya. Apa ini namanya? Reply apa gimana? Iya bekas reply gitulah. Dia habis nge-load gitu kan. Oke, kita lihat aja tayangin. Nah, jadi itu dia yang nge-share ini namanya Boim Set Kreamol. Gimana bacanya ini coy? Namamu susah banget. Oke, kita tayangin aja gimana reply-nya. Oke, kita lihat donasi dia coy. Donasi loot dia. Nah, oke kita berhenti dulu. Nah, jadi di sini dia ngelotnya ini banyak banget, benar-benar banyak, dan aku nggak pernah dapat segini coy. Lihat, kalian bisa lihat itu rampasan tersedia. Jadi dia rampasan tersedia dia itu 1 juta coy. Wow. Wow, 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 ini benar-benar keren. Aku nggak pernah dapat segini gitu loh. Mentok-mentok aku itu paling cuman dulu pernah 900. Ini 1 juta coy, 1 juta 50 dan Dark Elixir dia 5200. Cuman, oke okay, kita lanjut aja ya. Dilanjut. Cuman di sini dia nyerangnya nggak dapat semua gitu. Coba ibarat aku aja yang nyerang gitu ya. Oh, habis 1 juta. Wow, keren. Dan dia pasukannya bawa apa ini, bawa golem sama Valkyrie. Tadi aku reply cuman dapat bintang 1 ya. Iya, cuman dapat 30% dan dapat bintang 1 coy. Dan dia dapat berapa persen tadi? 31% dan loot dia yang dibawa dia ya, yang dibawa apa gimana sih? Yang dirampas ya, yang dirampas dia itu cuman berapa ya? Kira-kira 300-an gitu. Nah, di sini dia coy. Nah, itu dia udah mengeluarkan Valkyrie dan healernya, penyembuh, si penyembuh itu ngapain nyembuhin si Valkyrie gitu ya. Valkyrie dia masih level 1. Oke. Oke, disepel lagi sama dia, dan untungnya ya si Valkyrie ini, nah, ada yang ke situ coy, ada yang ke X-Bow terus ngincer si Town Hall gitu. Si Town Hall-nya TH-nya ini diincer gitu ya. Jadi Valkyrie si Boim ini dapat bintang 1 coy. Kalau itu si Valkyrie-nya nggak ngapain TH itu nggak dapat bintang 1 coy. Ngenes juga ya, udah lotnya banyak dapetnya sedikit gitu ya. Oh, coba kalau aku udah habis mungkin. Mungkin ya. Dan dia di sini udah dapat 356 gold dan 310.000 elixir dan 1650 dark elixir. Ya lumayan lah, dia udah sangat untung juga gitu ya. Cuman belum sih, kalau menurut aku belum untung, karena si Valkyrie ini dark elixirnya itu membutuhkan banyak, terus dia membawa gempa, bawa golem gitu. Cuman untungnya di gold sama di dark elixir, elixir maksudnya. Ini bener-bener keren coy. Jadi jarang banget gitu ya ada yang ngelot sampai 1 juta. Oke, kita kembali ke beranda.
Nah, jadi itu coy. Itu tadi lotnya banyak banget gitu, menurut aku tuh banyak banget dan aku nggak pernah dapet segitu. Kalau kalian pernah, kalian komen di bawah coy. Oke, sebagai tambahan waktu ya, buat nambah waktu gitu, aku mau nyoba nyerang di ini di air defense. Kok ingatnya air defense terus sih? Di ini apa namanya, builder hall. Nah, jadi di BH ini, kok BH sih? ya itulah intinya BH ya. Jadi aku akan nyerang di BH karena aku udah jarang banget gitu main di builder hall gitu ya. Nyerang di builder hall itu jarang banget, beneran jarang banget, bener-bener jarang. Karena ini hampir sama kayak Clash Royale dan membuat bosen gitu. Kalau kalah itu bikin sakit hati coy. Bener, kalau aku itu kalau udah kalah itu bikin emosi, hawanya itu bikin emosi terus. Dan kalau nyerang pasti kalah lagi gitu ya. Oke, nyerang, kita serang aja, cari lawan. Nah, kita dapat sama-sama builder 4 kalau nggak salah. Lawannya Juan Carlos. Dan ya, sama-sama builder 4 nih. Builder hal 4. Kita serangnya ini dapat bintang 1 ini mungkin ya. Serang dari sini aja, barbarian. Terus aduh, iya ada sih. Ini ada penjaga pos itu, apa namanya? Iya, penjaga pos namanya ya. Itu hancurin barbariannya, matiin dulu. Mati kau. Bagus. Terus kasih lagi di sini 2. Di sini 2 lagi. Di sini 3. 3. Terus di sini lagi kasih. Oke. Barbariannya udah habis, kita tinggal ngasih archernya, coy. Nah, jadi ini bingung juga ini, archernya taruh di mana? Udah 35%. Kalau si archer ini ditaruh pojok kiri sini, kena archer tower enggak ya? Kita tes. Oke, kena. Kasih 3. Terus kasih 3. Oh, kok ke situ, bos? Aduh. Ini enggak dapat bintang nih, cuy. Terus mana lagi nih? Aduh. Bingung aku, coy. Terus sini aja. Kena enggak? Oh, enggak kena. Oh, ya belum ini ya, belum mendekat. Nah, kalau udah mendekat kena kan, bos? Aduh. Masa nggak dapet bintang, payah juga ya. Inilah, beginilah coy, kalau aku tuh main di builder hall ini, mode malam ini, bikin emosinya kayak gini. Kalau kalah itu emosi coy. Nah, itu kan udah ada penontonnya, dia lagi nonton tuh coy, yang punya base ini lagi nonton. Dapat 35%, dapat 40%. Aduh. Oh, kasih di sini aja 40%. Terus 44%. Kena ya, kena air defense. Di sini aja kita kasih lagi 1. Aduh, waktunya tinggal 27 detik lagi. Kasih lagi sini biar nambah persenan lagi. Hancur nggak? Hancur. Satu lagi, bos. Satu lagi. Kena nggak? Oke, dapat 53% coy. Nggak tahu nih bakalan menang apa kalah ini. Kita oke aja, kita kembali. Kita lihat hasilnya. Dan ternyata, oh no, kalah. Percuma, bos. Percuma juga coy. Percuma nyerang lama-lama, akhirnya kalah juga kan. Emosi sebetulnya ini kalau nyerang begini nih, kalau kalah. Oke. Dan tadi video lotnya itu udah, menurut aku itu benar-benar banyak. Si Boim tadi, namanya Boim ya, Boim Sekreamo 1. Alah, itulah ya nama dia, itu Boim. Itu si Boim keren banget.
coba aja kalau ibaratnya aku itu yang nyerang, mungkin habis itu 1 juta coy. Mungkin. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe. Dan misalkan kalian suka dengan video ini, silakan di like. Dan misalkan kalian tidak suka dengan video ini, silakan di dislike. Dan jangan lupa komentar di bawah, komentar di bawah jika ada yang mau dipertanyakan. Dan dua lagi, ganti ya, dan dua lagi, jangan lupa share. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam gamers. Bye.